disampaikan Ketua Airlines Operators Committee Sumatera Selatan, Yudo Prihatin. Penjualan tiket pesawat mengalami kenaikan yang cukup signifikan jelang Lebaran. Tren kenaikan penjualan tiket pesawat sudah terjadi sejak 1 Maret. Akibatnya saat ini, rute penerbangan Palembang ke berbagai kota lainnya, seperti Palembang ke Jakarta, Palembang ke Medan, hingga Palembang ke Pangkal Pinang sudah mulai penuh. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, penjualan tiket pesawat pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebesar 20-25%. Alhamdulillah untuk penerbangan dari Palembang ke beberapa tujuan yang ada di Jakarta maupun rute-rute yang lainnya ke Medan dan lain sebagainya, saya lihat trennya per tanggal 1 itu sudah mulai ada kenaikan. Untuk kami sendiri saat ini load factor sudah 75-80% dari tanggal 1. Pas H-3 Lebaran itu sudah 100% sudah full semua sini untuk penerbangan yang kami layani. Tapi yang untuk Jakarta masih dapat lah, masih ini, karena memang arusnya dari Jakarta ke ke Palembang seperti itu. Ditambahkan Yudo Prihatin, pada H-3 Lebaran diprediksi semua seat pesawat 100% sudah penuh. Hafidz Zainul, PAL TV.